Udah nggak lagi di Jigas. Nah, itu. Tapi banyak orang juga yang mengenal lo lebih ke Zian Jigas tetap. Apakah masih ada sampai sekarang nama itu lo dipanggil ketika ada job atau mungkin udah mulai mengganti? Malah kalau nama sih tetap Zian, cuman kalau ada orang yang masih aku Jigas. Gitu. Jadi aku nggak mau menyalahin orang. Ya mungkin orang dia pikir aku Jigas, ya silakan. Cuman dikasih arahan, oh saya udah keluar tapi. Oh iya gitu, tapi saya nggak tahu tahunnya Zigas siang apa sama saja. Oh iya nggak apa-apa. Terus saya tanya balik, emangnya nggak tahu soal Zigas yang lain selain saya? Enggak. Iya. Jangan salin saya. Gitu. Di sini ada yang tahu nggak selain saya? Nggak tahu. Nama kayaknya. Jadi ya seperti itu. Tapi job yang masuk ke lo saat ini ketika lo udah nggak lagi di Zigas masih mainin Zigas maksudnya orang-orang enggak nggak masalah mereka tahu orang tapi sih udah keluar dari job. Oh iya nggak apa-apa, mungkin mereka mau sosoknya atau mau dengar suaranya, sampai alhamdulillah yang penting jadi pribadi yang baik aja. Tapi lo suka mainin lagunya Zigas ketika di panggung? Kalau yang dimainin biasanya lagu pilihan aja yang memang masih di yang mereka waktu produksi di label yang sekarang aku. Kalau yang di luar itu enggak, aku aja enggak mau juga. Tapi dari mereka, dari Zigas sendiri ada mereka enggak masalah kan, selama itu kan selama lagu yang dimainkan itu produksi di label. Jadi kan publishing-nya di label itu kan. Ini banyak permintaan Zigas itu enggak? Zigas itu justru malah permintaan itu karena mereka nggak tahu, mau dong Zigas dong gitu, oh boleh nanti di apa disambungin sama Zigas, soalnya aku udah nggak di Zigas gitu, loh, udah enggak ya, nggak usah deh, gitu. Tapi nggak apa-apa nanti di infoin ya, Zigas gitu, atau kalau nggak mau dibedain aja kontraknya, Zigas nanti fiturnya Zigas, beda lagi Zigas, oh boleh tuh mereka merespon gitu, teman-teman itu penyelenggara. Cuman begitu aku kabar ke sambungin ke pihak label, dari pihak label mungkin coba untuk kontak dari manajemen Zigas, slow respon ya, jadi kan kita sudah berusaha bijaksana. Berarti untuk reuni agak susah nih ya? Aku sih welcome aja. Pernah komunikasi? Kalau komunikasi telepon nggak pernah, bukannya nggak ada anggap gimana, karena memang handphone pun waktu ke daerah Raja Ampat keceburin pada terus kontak hilang semua, ganti baru dari nol lagi gitu. Terus kalau dibilang pengen kumpul lagi, pengen kumpul ngeband lagi, pengennya pengen ngobrol aja, percakapan. Kalau ngeband kan aku solo pakai nama Zian, formatnya juga band, aku punya band pengiring sendiri. Jadi kalau dibilang solo lebih enak atau dapat lebih enak, ya juga aku formatnya benar, karena aku bagi-bagi sama. Karena susah kalau aku sendiri, ya memang feelnya udah feelnya band. Susah kalau pengen ngobrolnya kalau ketemu sama teman-teman apa sih yang ditanggung? Wah, biasanya anjanya kabar, say hello, apa kesibukannya. Sebagian kecil sih aku udah tahu kesibukan mereka di luar seperti apa. Karena sudah gak banyak tahu karena mereka kan sudah gak di label yang sama dengan aku. Mereka sudah keluar dari label yang sekarang itu, jadi udah beda label. Aku juga nggak tahu labelnya gimana sekarang atau dia sekarang gimana. Mungkin kalau kondisinya masih satu label company, mungkin masih saling ketemu dan itu aja. Lama flashback balik itu ya, ada masalah yang paling krusial banget ya sih? Masalah apa krusial? Gitu, sangat penting. Saya keluar itu karena ada selisih dengan salah satu personil. Terus
dari kelima personil, saya personil paling baru. Jadi mereka tuh udah berapa kali jadi vokalis, berapa itu saya boleh dapat. Jadi ada hal kalimat di mana bahwa ternyata saya cuma dianggap orang baru, bukan apa-apa. Sudah saya tahu. Agak berat diterimanya kata-kata. Sekarang masih kayak bisa dibilang entrepreneur lu nggak sih yang mereka? Oh, udah nggak mikir ke situ sih. Kalau dia seperti apa, pokoknya penting saya udah seleksi alam. Sebenarnya sempat dibicarain nggak sih waktu itu ya, maksudnya lo ngerasa justru itu aku membicarakan apa ada hal yang harus dibicarakan internal lima orang. Itu saya ingat banget kejadiannya seperti apa. Jadi kalau pun harus dibicarakan seadanya, memang begitu adanya berlima seperti itu. Alkata terakhir ya. Cuman ada yang protes sama gitaris. Protes karena gitaris sama yang ribut sama saya itu yang berselisih, dia sepupuan. Nah yang dua lagi adik kakak. Ya saya orang sendiri dong gitu kan. Mereka yang ini ngebelain begitu udah. Akhirnya yang ada selisih sama saya dikeluarkan juga ternyata beritanya sepihak. Karena dia udah berapa kali jadwal katanya gak datang-datang, jadi diangkat sama dia. Akhirnya bisa membuktikan ya siapa yang bersalah. Terus gitu. Alhamdulillah teman-teman musisi senior ya suka, bukan suka ya, sering malah sering backup, sering bantu, dalam arti mereka butuh orang yang ayo dong bantuin, ikutan featuring segala macam, ayo boleh sebenarnya lah inilah ada All Indonesian Rockstar. Aku diajak ke rumah itu biasa apa namanya seneng banget gitu, karena aku paling muda kan di Om Indonesia Rockstar itu dengan musik-musik itu aku seneng. Jangan sempat ada tonjok-tonjokan nggak dulu? Aku sempat mau dipukul sebenarnya, cuman nggak sampai. Makanya itu dia ya makanya bikin aku. Tapi kamu sadar nggak maksudnya setiap grup band gitu, apalagi cowok semuanya tuh hampir kayak gitu semuanya, berantem segala macam. Sebetulnya berantemnya gara-gara permasalahannya, sirik aja, sirik. Hal terakhir yang aku tahu dari manajemen adalah membolehkan aku ada proyek lain dengan musisi senior apabila itu tidak mengganggu jadwalnya jika saya lakukan seperti itu. Tapi alibi mereka, saya dianggap terlalu sering sibuk dengan luar gitu. Kalau seperti itu benar adanya, tapi kita kembali lagi ke pasal utama. Selama tidak mengganggu jadwalnya jika ya udah. Back to basic aja pasal pertamanya apa? Saya mengganggu enggak? Enggak kan. Wah, kenapa? Masalahnya. Sirik karena saya banyak diajak teman-teman musisi senior proyekan, mungkin mereka lihat saya ada keuangan masuk lebihan. Sirik dong. Jadi kalau band-band yang baru merintis biasanya ribetnya karena perbedaan visi. Ada yang masih semangat, ada yang enggak. Tapi kalau band yang sudah apa namanya, jadi biasa ribetnya karena uang, jadi sama merasa dirinya punya nama besar. Semoga kapan sih? Tanggal 2015 akhir September. Pokoknya tapi lo sampai detik ini memaafkan ya? Nah udahlah, terus saya mobil, saya punya mobil dibawa kabur sama teman aja, saya maafkan, saya nggak berjalan cari orang. Kalau saya pernah ada kasus yang itu dulu, hamil ikut, orang yang udah hilang, ya gimana? Maafkan aja.